Oke, sekarang kita lihat di luaran dia. Ini di bagian board depan, tapi board belakang lagi lah banyak SMD. SMD seperti ini di board belakangnya. Jadi sekarang kita lihat board depan saja. Ini kalau rusak payak membuat, walaupun payak tapi kita kena coba buat, kita kena coba juga buat. Kebanyakannya saya buat macam ini dapat juga diperbaiki, cuma makan masa. Oke, yang kawasan Sabah yang mau repair sound system boleh PM saya di nomor, ada nomor di profile saya, di profile YouTube. Ambil sana saja. Saya area Kota Merudu, Kudat. Yang jauh boleh kirim melalui box express. Kalau dari Keke satu hari sampai, kalau dari Lada Tuk Tawau mungkin 1-2-3 hari gitulah. Biasanya 2 hari kalau jauh. Oke, jangan lupa subscribe ya, supaya bersemangat. Saya bersemangat upload video nanti. Oke, sahabat. Saya hobi sound system.